السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد، قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita muka surat 4 matan nombor 7. Wa idza waqa'a min al-'abdi dhanbun waqa'a ma'ahu dhulmatun fa misalul ma'siyati kan-nari wal-dhulmati dukhanuha wadh-dhulmatu dukhanuha kaman awqada fi baytin 70 sanatan ala tara yaswaddu كذلك القلب يسود بالمعصية. هذا الكلام تمام sekali. Syukur Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menjadikan seluruh alam ni alhamdulillah. Kita pula dilahirkan daripada mak ayah kita Islam. Walaupun kita tak faham Islam, tapi dengan sebab mak ayah kita Islam dihukumkan kita Islam sejak lahir lagi alhamdulillah. Dibesarkan kita pula walaupun kita tak faham macam mana perjalanan Islam, dibesarkan kita dalam satu suasana yang memudahkan kita untuk ikut apa dia perjalanan Islam ni, dengan boleh berpuasa, solat, tutup aurat, belajar baca Quran, datang ke masjid, surau, kasihkan ulama, tutup guru, suka berjemaah, tolong orang lain, berakhlak mulia. Alhamdulillah, syukur Allah SWT memberikan kesedaran kepada kita untuk kita berusaha menuntut ilmu, belajar, mempelajari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar supaya kita benar-benar dapat agama yang sebenarnya, dapat akidah yang benar, amalan yang benar, ikutan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar dengan tunjuk ajar daripada guru-guru yang benar. Alhamdulillah. Syukur diberi kita sehingga ke saat ini kelangsungan hayat, kesihatan dua badan, kehendak untuk datang masjid surau berjemaah, dilapangkan masa pula berada dalam majlis ilmu insyaAllah untuk kita manfaatkan petang ni meneruskan bacaan daripada kitab Tajul Urus. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak sungguh nikmat yang Allah Ta'ala beri kat kita. Kewajiban kita mensyukuri dia. Pertama, syukur dengan sedar nikmat ni datang pada dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, timbulkan rasa kesedaran dalam hati. Tak ada siapa boleh bagi nikmat-nikmat yang disebut dari tu melainkan dia. Dan syukur yang kedua adalah letakkan nikmat diberi ni, nikmat hayat, nikmat akal, nikmat ada kehendak, kederat, melihat, mendengar dan boleh cakap ni, di tempat yang boleh menjadi sebab untuk mencapai redha dia, kasih dia dan sebab untuk dapat rahmat dia, antaranya berada dalam majlis yang seumpama ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang kita nak sambung ni masih dalam tajuk ataupun bab yang pengarang kita nak sebut mengenai bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan kunci taubat ni tiada lain melainkan dengan kita mengenal dosa. Dan dosa pun kita antara dah bicara dulu, ada istilah dosa zahir dan batin. Dan kita orang dah main masjid ni, pada dasarnya ada bab dosa zahir yang kita alhamdulillah dah main masjid, main surau ni, ada banyak perkara Allah Ta'ala dah pelihara kita daripada kesalahan-kesalahan zahir ni. Alhamdulillah, tak ada dah istilahnya nak tinggal solat misalnya. Begitu juga amalan yang besar dalam agama kita, nak tinggal puasa Ramadan tak pernah terlintas langsung. Cuma kita ni bila tak meneruskan pengajian kita, pembelajaran kita dalam pembelajaran agama ni,
kita memang tak boleh nak menghalusi perjalanan Islam, perjalanan iman, perjalanan ihsan. Yang dikatakan tauhid, taqwa tu macam mana? Kerana perjalanan Islam begitu halus. Nisbah, konteks dia begitu luas. Apatah lagi luas jika lihat dalam perjalanan batin. Yang perjalanan batin berbanding dengan perjalanan zahir, perjalanan batin adalah perjalanan paling besar dalam kehidupan kita. Tapi bila kita tak faham, kita rasa macam perjalanan zahir inilah yang besar. Maksudnya perjalanan yang kita duk alami sekarang ni seolah-olah inilah ketaatan, inilah yang kita faham perjalanan Islam, iman. Seolah-olah takat ni saja. Malangnya kita berfaham begitu. Cuma bila kita belajar, berguru, menghadap betul-betul orang yang faham perjalanan agama yang sebenarnya, sebenarnya perjalanan besar kita adalah perjalanan batin. Yang batin kita ni sebenarnya dia tak berhenti. Sepatutnya memikir, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, harap dengan Allah Ta'ala, gerun dengan Allah Ta'ala. Sentiasa memuji Allah Ta'ala, tanzih Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Sentiasa kita mentauhidkan dia dengan menyebut di mulut, tasdik di hati. Berbanding dengan amalan kita zahir ni, memang taat. Kalau contoh sembahyang pun hanya 5 kali, itu pun qobliyah ba'diyah, ada wirid sedikit, doa sedikit. Lepas tu kebanyakan kita dah tak peduli dah bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan sepatutnya hubungan Allah Ta'ala ni itulah paling besar. Yang kita ada sebut sikit sebanyak dulu, khasnya atau perjalanan batin ni, atau istilah sebut ulama, perjalanan kita buat batin ni paling besar adalah tauhid. Bila tak tauhid nanti istilahnya akan kufur, syirik. Dua je kan. Itu dia punya penyakit paling besar. Kalau tak tauhid, kufur, syirik. Kita tak ada kufur macam mana orang kafir kufur. Tak ada syirik macam mana orang kafir syirik. Cuma kalau faham kufur tu tetap ada. Disyarah oleh ulama-ulama batin dekat kita, macam mana kufur yang kata perjalanan batin ni. Kufur perjalanan batin mudah je. Tuan-tuan, saya ingin jadi teker sikit je. Dia sebut sikit je. Apa dia? Kita tak rasa Allah wujud dengan kita. Habis, kufur dah. Sebenarnya. Ini faham tak bahasa saya? Kita duk rasa kita ada, tak rasa Allah mengadakan kita. Sedangkan antara intipati makna la ilaha illallah ni, apa dia? Allah saja ilah, Allah saja ada, makhluk asal tak ada. Ni boleh ada, Allah yang ada dengan aku. The first, apa nak sebut kan? The first information, first kali akidah, first kali dalam bab iman, mesti ada tasdik dalam hati kita bab ketuhanan hari dulu. Maksudnya the first touch dalam hati satu bari kita, apa dia? Allah ilah, antara ciri ilah yang sangat besar untuk kita tauhidkan dia, la ilaha illallah tu ilah la maujuda illallah. Tak ada yang wujud hakiki, wujud yang zatul kidam, wujud yang zatul baqa, wujud yang dia sentiasa wujud. Dan wujud dia tak akan ada sebarang perubahan pada wujud dia. Dulu, sekarang akan datang. Bila-bila pun sentiasa kekal dalam keadaan wujud dan sempurna wujud dia. Hanya Allah Ta'ala. Makhluk pula, di atas kita faham makna tauhid, Allah saja ilah. Bila dia ilah dalam bab wujud ni, maksudnya selain daripada dia, mahasiswa Allah ni, asalnya semua tak wujud pun. Bila semua tak wujud, tentulah Allah lah yang wujudkan kita. Tapi kita tak ada langsung perasaan, tak ada langsung realize kesedaran, tak tersuluh langsung, Allah ni lah yang adakan aku. Maksudnya kufur. Sebab antara makna kufur, ingkar. Antara makna kufur, tertutup, terhijab. Istilahnya, tak nampak apa sepatutnya kena nampak. Dan tak nampak tu, perjalanan batin besar sekali, mula-mula sekali, tak mana. Tak nampak ni'matul ijad daripada Allah Ta'ala. Itu bahasa Arab dah sikit. Tak nampak nikmat Allah beri ada kita. Sepatutnya alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bagi ada ke aku. Dia bagi hayat pula. Kalau dia bagi aku mati, hari ini juga kena kambui. Tak dan malam lagi orang nak masuk dia, kambui lah. Bagi apa? Nyawa tak ada. Ni tak kambui lagi bagi apa?
Ada hanya hayat. Allah lah boleh bagi hayat ke aku. Dialah huwal hayyul qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Aku ni mayat. Ni boleh hidup. Allah yang bagi hayat ke aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tu dak syarah tu panjang lah. Cuma saya nak sebut. Memang ada perjalanan, ada ilmu dia nak belajar situ. Itu yang khas belajar dia, ilmu tauhid. Khas nak pandang dia di atas saya sebut dengan ringkas dan formula. Pandanglah sifat-sifat besar yang kita belajar dalam ilmu sifat 20 dirumus oleh para ulama kita untuk boleh rasa kehambaan dan keberhajatan kita dan pergantungan kita pada Allah Ta'ala adalah sifat ma'ani. Itulah hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama', basar, kalam. Yang kita pandang tu, yang tu sifat Allah Ta'ala, kita pun dengar lama dah. Cuma kita duk rasa kita pun ada sifat tu. Tanpa pelajaran yang sempurna, bahkan saya sebut macam ni, pelajaran yang sepatutnya macam ni, apa dia? Kita tauhid ke Allah saja, hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Itu istilah tauhid ke Allah Ta'ala. Dan faham mukhalafatu lil hawadis ni apa? Tentulah makhluk adalah opposite daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah hidup, makhluk mati. Allah ada ilmu, manusia jahil. Allah ada kehendak, kita istilahnya majbur. Allah ada kedera, ada kuasa, ada kuwa, ada kudrah, tu biasa istilah disebut. Kita ni lemah. Allah melihat, kita ni buta. Allah mendengar, kita ni peka. Allah, dia punya sifat kalam, kita ni bisu. Itu boleh bercakap ni apa? Allah bagi kita bercakap. Mendengar ni apa? Allah bagi kita mendengar. Melihat ni apa? Allah bagi kita melihat. Kan baru sedar, semua dia bagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan guru saya ajar macam ni, katalah misalnya, kita kena kerat kaki sebelah, contoh. Kita kalau meroyan lah tak? Meroyan faham pun. Keluh kesah lah, kaki dah tak ada apa-apa tak. Ulama-ulama kita tentu guru ajar, senang yang tuan kata dia. Kaki sebelah katalah, sebelah kanan kena potong. Belah kiri ada lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak jadi halangan untuk puji orang tak lah. Tuan, halus tuan ajaran untuk guru kita. Dia ajar kita macam mana untuk ekspreskan perasaan hamba ni pada Allah Ta'ala dan ekspreskan perasaan syukur. Kita kalau potong kaki sebelah, tak ada dah kaki sebelah. Kenapa dia ambil, tak tahu. Ke bagus kalau dia bagi kaki aku. Padahal tak tahu, dapat kaki dua, dia tak tahulah berapa ligat jalan. Tak ingat ke Tuhan. Dah potong kaki pun tak ingat ke Tuhan juga. Contohlah kan. Saya tak ada niat kata-kata siapa-siapa. Tapi nak sebut ajaran Tok Guru, saya hidup mengaji ni, Tok Guru dah ajar macam tu, cara pandang tu. Katalah dua-dua kaki tak ada macam mana. Tak boleh berjalan, tangan ada lagi. Tangan pun katalah kena potong. Telinga boleh dengar lagi. Mata boleh melihat lagi. Mulut boleh bercakap lagi. Oh. Satu-satu-satu. Walaupun hilang nikmat satu-satu-satu-satu macam mana. Jangan pandang yang hilang tu, tapi pandang yang ada tu. Ujilah di atas nikmat yang ada tu. Pasal kita ni inna lillah. Kita ni ilah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita semua balik ke dia. Jadi apa masalah? Sikit pun sebenarnya tak mengurangkan mengenal kita ke Allah Ta'ala. Bahkan diambil tu. Yang itulah menghilangkan rasa pemilikan aku. Bukan kaki aku. Dia ambil balik. Yang lain pun dia masih bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak sebut tu apa dia tuan-tuan? Kalau macam ni punya hidup, inilah nama dia hidup bertauhid. Nah, kalau tak rasa ke Allah Ta'ala, bahkan duk rasa macam aku, Allah Ta'ala ambil balik, ha, yang inilah nama dia kufur. Maksudnya apa? Tak hadir perasaan, aku ni kepunyaan Allah, milik Allah, dia yang bagi ada aku, dia yang urus aku, dia yang bagi semua apa yang ada kat kita berfungsi, semuanya always working, dia ambil balik. Kita tak rasa kita kepunyaan dia. Inilah nama dia, kufur, na'udzubillah. Satu lagi, penyakit batin ni apa dia? Syirik. Syirik macam mana orang kafir syirik? Kita alhamdulillah tak ada lah tu, alhamdulillah. Cuma kita syirik dari sudut mana? Kita tak rasa keberhajatan dan kebergantungan kita ke Allah Ta'ala. Kita rasa berhajat apa? Ubat, makanan, minuman, kenderaan, wang ringgit. Nak rasa, ya Allah, kau tak bagi nyawa aku tak hidup. Yang tu tak ada perasaan. Sedangkan mana mahal lagi? Duit ke nyawa? Jawab, duit ke nyawa? Ha, tanya mesti jawab betul lah. Tapi kita duk rasa value tu duit. Dan dapat duit macam mana? Orang bagi duit macam mana? Wah. Very surprise tu ni. Awesome. Muka tu. Wah.
Thank you, thank you. Contohlah, tapi boleh celik nyawa, sehat macam ni. Tak ada pun, alhamdulillah ya Allah kau bagi hidup aku, alhamdulillah. Dan kita itu lemah, lemah dia. Bahkan hidup macam mana? Ni, sehat lagi. Ni, jam. Ni, handset bunyi. Ni, hati tu tak pergi kau salah. Yang inilah ulama' kita. Dia begitu halus faham tauhid dia, tuan-tuan. Dia kata apa? Inilah dia panggil syirik. Sebab kita rasa berhajat kepada mahasiswa Allah. Tak rasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Inilah dosa-dosa yang dicarah oleh ulama' dan tutup guru kita. Lagi halus kita belajar, lagi kita akan muhasabah pada diri kita banyak-banyak. Dan memang akan diajar nanti latihan bagaimana nak rasa setiap detik dan saat rasa kehambaan diri kepada Allah Ta'ala. Sentiasa itu dalam masa yang sama tak meninggalkan tanggungjawab kita dengan apa yang ada keliling kita. Sebut mudahnya apa? Makan minum tak tinggal dengan zikir macam tu. Takkan nak tinggal makan minum, lepor kita tak makan minum. Anak isteri, kenderaan, rumah, apa yang kena bayar, tak kena bayar, amar makruf nahi munkar, ajak orang. Bahkan dengan nikmat yang kita dapat daripada bimbingan gurunya ni, kita akan rasa macam mana? Kalau boleh aku nak ajak semua orang ni, macam mana aku dapat nikmat ni, dapat rasa hamba Allah Ta'ala ni. Kalau boleh orang lain pun dapat nikmat rasa kehambaan diri ke Allah Ta'ala ni. Kenapa? Kalau saya sendiri, kalau saya sebut, sepanjang hidup kita ni, dulu pernah jadi belajar juga macam-macam. Tapi bila tak jumpa guru hakiki ni, kita tak ada perasaan macam ni pun. Dia relax je. Buah piwasa gitu. Relax tu macam mana? Tambah pula dah taat, main masjid, dah main surau. Tambah pula, dah baca, boleh baca Quran. Boleh hafal Quran sikit, boleh jadi imam. Boleh lead apa-apa pimpinan. Boleh jadi, boleh bercakap pula sikit. Boleh bagi tazkirah pula sikit contoh. Boleh ngajar macam mana? Rasa okey tak? Kita akan rasa kita comfort zone. Bila ngaji Tok Guru betul tuan-tuan, tak ada. Tak ada istilah comfort zone. Apa istilahnya? Zero, 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 zero. Di istilah ni dia panggil apa? Zero pen. Zero pen. Apa zero pen ni? Kita ni kedudukan kita kosong. Apa maksud kosong tu? Yang ada kat kita ni, alhamdulillah Allah bagi, alhamdulillah haza min fadli rabbi. Semua limpah kurnia Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Debatan tubuh kita dia bagi sifat, dia bagi kederat, dia bagi milik pun macam-macam. Dia bagi atau benda, rumah, anak pinak, darah mara, macam-macam dari. Dan kena faham, atas nama pengurus saja, bukan pemilik hakiki. Mati habis tinggal semua. Jasad kita pun kita tinggal, ulat hanya makan. La ilaha illallah. Dia guru dia ajar, satu, satu, satu. Kan? Baru kita faham, mahalnya ajaran untuk guru ni. Dengan itu, barulah kita faham apa maksud la ilaha illallah. Yang tu yang kalau kita baca ni, baru kita akan faham kita berdosa. Memang dosa banyak. Dosa apa banyak? Dosa batin. Dosa batin. Dosa batin pun tak mana? Tak tawajuh ke Allah Ta'ala. Tak ada pemusatan fikiran ke Allah Ta'ala. Fikir-fikir. Tapi fikir apa banyak? Fikir selain mana Allah Ta'ala. Nak fikir ke Allah Ta'ala ni dalam duk zikir pun tak fikir ke Allah Ta'ala. Duk solat pun tak fikir kepada Allah Ta'ala. Tu tempat-tempat yang nak bagi faham dosa tu lah tuan-tuan. Yang tu saya pernah sebut kat tuan-tuan, ni pun sebut sekali lagi apa. Yang tu memang dia kena belajar khas lah. Kitab kita ni atas kita sebut ni, dia nak sediakan kita macam mana nak jadi pengantin. Itu saya dah syarah apa dia. Saya tak ulang lah. Kita teruskan bacaan kita tentang masalah dosa ni. Dia kata, apabila waqa'a minal abdi zambun, bila jatuh dosa. Waqa'a ma'ahu zulmatun. Saya bersama dosa tu, kata dia, akan ada kegelapan. Setiap dosa, selalu kita dengar tu, duk syarah kita, satu dosa, satu titik hitam. Macam itulah disebut. Kata dia, famisalul maksiyati kanar. Kata dia, perumpamaan maksiat kita buat ni. Baik maksiat zahir, maksiat batin. Kalau perhati itu, maksiat mana banyak? Kita ni tanya, kata batin, zahir pun banyak. Angkat tangan je lah tuan-tuan. Dosa ni kita kena mengaku. Dosa ni dia tak boleh kerah kepala. Maksud saya kerah kepala tu, tak boleh kerah kepala mengaku aku ni tak dosa. Mana boleh? Saya ngaji dulu Tok Guru dia bagi ayat berfikir macam ni. Kenapa? Siapa kat sini malaikat? Siapa malaikat? Mana ada malaikat? Semua manusia lah kan. Jin? Kita bukan jin kan. Kita manusia.
Siapa sini Nabi? Mana ada Nabi? Ha. Kenapa dia tanya gitu? Malaikat tak berdosa. Nabi tak berdosa. Rasul lagi lah tak berdosa. Jadi kita ni berdosa tak? Kena tak berdosa? Ha, kena tanya hak tu lah. Yeah. Tak rasa berdosa pun? Tuan-tuan, orang yang kalau saya sebut macam tadi, dia dah kenal perjalanan batin pun, dia tak pernah merasakan diri dia tak pernah berdosa. Bahkan sentiasa diri dia duduk berdosa, 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 berdosa. Dia duduk rasa diri dia berdosa. Dia pun sedar dia berdosa. Berdosa pun itulah, bukan dosa-dosa zahir. Sehingga dosa batin yang hati ini terlintas, terpaling sikit aja daripada tawajuh ke orang ta'ala, isinya hilang konsentrasi dan pemusatan fikiran tu. Nak istilahnya rojok ke orang ta'ala, istilahnya tawajuh ke orang ta'ala tu istilah disebut oleh ulama' kita. Yang tu pun dia dah rasa satu dosa besar. Ha, kita masalah macam mana? Buat dosa besar macam mana pun, kita rasa macam seekor lalat duduk atas hidung. Dosa besar ni. Kita pun tak tahu apa yang satu dosa macam mana. Bahkan bukan dosa besar, ada dosa kufur pula tu. Ada dosa syirik pula tu. Kufur syirik ni pun saya sebut bukan dosa syirik yang macam tu. Dosa kufur syirik dalam berakidah, jelasnya salah dalam akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dah diterangkan apa dia kesalahan tu. Tak rasa bersalah lagi. Duk rasa di atas jalan betul lagi. Oh, tu kan. Oh, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Janganlah sampai terpaling daripada jalan sebenar ni sampai tahap tu. Saya buat misal, macam orang liberal lah, kita sebut tu dulu lah. Sikit saya tanya tuan-tuan, orang liberal ni dia rasa tak dia salah? Rasa kot. Rasa kot. Mana tahu? Kalau bersalah tentu dia kata, oh, saya bersalah-bersalah lah. Antara yang telah difatwakan sesat baru-baru ni, misalnya sister in Islam. Dia rasa tak dia bersalah? Taubat tak mengaku bersalah. Lawan lagi ada. This is only our freedom. Wow, macam-macam tu kan. Human right, tak right, apa right. Dia kira PBB punya undang-undang. Dia bukan kira Allah Ta'ala punya undang-undang. Jadi, saja ke sana sikit. Nanti buat, kalau liberal pun macam tu, kita pun macam tu kat tuan-tuan. Bila kita tak faham apa dosa tu. Saya tak sebut kat tuan-tuan. Saya diajar oleh guru pandang diri kita dulu. Kita pun, kita akan rasa macam tu juga. Tak mana, tak macam tu tu. Tak berdosa tu. Pasal kita tak faham dosa. Kalau kita faham dosa hanya, Allah, aku ni makan tadi, tak ingat Allah lah. Berjalan daripada tadi, mai sini, tak ingat Allah lah. Naik kereta baru pula tu, orang bawa pula tu. Selalu kita kena bawa. Tak rasa nikmat Allah Ta'ala bagi satu, 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 satu. Patutnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak terkira tu. Contohnya patutnya ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak rasa pun, turun-turun-turun baru teringat. Allah mak, aku lupa ingat dia. Apa nak jadi kat aku? Astagfirullah, astagfirullah. Baru kita taubat. Baru kita rasa bersalah. Tak mana rasa bersalah. Tak rasa tasdik ke Allah Ta'ala nikmat tu datang pada dia. Satu saya sebut bab-bab nikmat ni macam mana kan? Ajaran macam saya sebut ni, tuan-tuan takkan jumpa melainkan tuan-tuan jumpa daripada guru yang memang dia akan fokus ajaran batin. Dan saya hidung ngaji juga tu guru dia sebut, kata apa? Satu kalau tengok ayat Quran ni, khasnya kalau sebut tentang nikmat. Dan nikmat ni bukan nikmat makan minum tu, yang tu suku. Nikmat besar kat kita adalah nikmat ni, hidup, ada akal. Yang ni nikmat besar tuan-tuan sebenarnya. Apatah lagi nikmat iman, dapat Islam ni. Walaupun Islam baka dan keturunan. Nikmat besar kan? Orang kafir nak jadi Islam bukan senang. Yang nikmat ni, ada ayat Quran, antaranya surah Rahman, diulang 33 kali. Ulang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satu nikmat-nikmat kamu, yang nikmat-nikmat Tuhan kamu, wahai manusia dan jin, yang kamu berdua nak dustakan. Sebut lagi ayat, 2-3 ayat. Lepas tu ada yang sebut satu ayat je. Mudhammatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Soal lagi, soal lagi, soal lagi, soal lagi, soal lagi. Pasal apa soal banyak kali? Pasal kita duk tak rasa nikmat tu datang daripada dia. Istilahnya kita takzib dia. Itu istilahnya kita mendustakan dia. Kita taklah kata, ni bukan daripada Tuhan, ni bukan daripada Tuhan, ni bukan daripada Allah Ta'ala. Kita taklah kata macam tu. Tapi perasaan tu tak datang.
Perasaan itulah dipanggil iman. Perasaan itulah istilahnya tasdik. Perasaan itulah dipanggil yakin. Perasaan pun dia bukan syak, bukan waham. Kita ni kan, jangan kata syak. Waham pun tak ada. Waham ni maksudnya sekilas gitu. Contohlah kan. Sekilas macam tu pun tak ada. Jangan kata ni Allah bagi. Itu lalai sikit. Ya, bukan jatuh. Litasan hati pun tak ada. Oh teruk tuan-tuan kita ni. Kalau kita nak dipimpin ke jalan batin ni, Masya Allah. Baik. Yang tu yang dia kata, bila jatuh dosa lah. Dosa dia lah. Atas kita tawajuh masing-masing lah. Kalau tuan-tuan rasa perjalanan ni macam susah je. Ish. Baik aku tak payah dengar kuliahannya, buat susah aku je. Sila balik, saya nak kata apa. Saya pasal saya ngajar apa yang saya dah dapat, saya rasa tu mahal. Saya ajar hak tu lah. Kalau takkan nak ceramah berat, kerajaan ni jahat, PH duduk kencing kita, marilah kita mundi kerajaannya, nak Islam. Takkan cakap tu, tak payah. Tak payah panggil saya lah tu. Lepas tu panggil orang lain lah, cakap. Bukan saya tak boleh cakap, tapi orang lain dah cakap tu, saya tak payah cakap lah pak tu. Tuan-tuan pun boleh ceramah tu. Tambah pula duk kena kencing banyak kali lah kan. Miskin pencin pun, nak dihapuskan lah. Dan dengan muka kau. Wah, pergi bahasa gitu kan. Itu pun tak serik-serik lagi. Berapa kali kena kencin lah. Kencin pula tu bukan tak sedar siapa kencin. Terang-terang kencin depan mata. Ha, tu. Ha, tak sedar-sedar lagi kena kencin. Wah, pergi bahasa itu menyambik sikit. Yang tu saya tak sebut lah. Itu pun sebut dah tu. Sebut dah tu. Itu saja halua telinga. Hak besar nak tengok ni. Ni. Hak dosa ni. Jadi kata dia bila berlaku dosa, dia akan gelap. Misal maksiat kita, baik dosa maksiat zahir batin ni, kan nar, macam mana api. Api ni kata wazul matu dukhanuha, dan gelap ni ialah asap daripada api. Dukhanuha dukhar, dukhanun nar, asap daripada api. Contoh kata dia kaman awqada fi baitin 70 sanatan. Contoh satu orang ni dia nyalakan api 70 tahun. Agak-agak macam mana berjelaga rumah dia. Saya sebut macam ni tu, saya teringat masa saya kecil-kecil dulu, zaman tu ubat, nak beli ubat nyamuk spray vape mana ada kan. Kita ubat nyamuk je lah. Dan ubat nyamuk pun untuk supaya nak jaga mencegah kebakaran. Buat apa? Ambil tin susu tu, ambil paku, tebuk. Pasang ubat nyamuk, bubuh dalam tin tu, tutup. Nak mengelak kebakaran. Tuan, sekali pasang ubat nyamuk tuan, buka tu kuning semua. Tuan tak boleh buat, try tengok. Saja saya nak sebut testimoni yang kita tengok depan mata. Bayang 70 tahun tuan, ubat nyamuk macam mana rupa. Itu ubat nyamuk. Ubat nyamuk pun katalah 8 jam dia menyala kan. Kita bukan 8 jam, 24 jam. Macam mana? Dosa pula. Bukan satu dosa. Bukan satu anggota. 7 anggota dosa. Ui. Bukan saja dosa zahir. Dosa batin lagi. Ya Allah. Berapa bertipu-tipu. Asap di atas asap. Zulumat di atas zulumat tu. Allah. Kata dia, ala tara yaswadu. Takkah kamu boleh lihat? Jadi hitam je. Jadi hitam apa? Hitam pekat gila je. Itu agak-agak nak cuci berapa hari. Nak berus bagi tu kesih. Itu yang kita dengar ayat-ayat macam ni, dengar, tengok. Keluar, habis. Cuba. Saya tak kata tuan-tuan. Saya pun dalam proses didikan dan asuhan lagi. Saya duduk ngaji, berguru lagi. Tuan. Ada hubungan kuat dengan guru pula. Nak sebut bahasa dia macam tu. Dan memang ada masa-masa kena pergi kamp pemulihan. Buah bila bahasa itu. Siapa? Pemulihan apa? Pemulihan batin ni. Macam mana nak generate balik batin ni supaya isinya duduk tempat yang kena train batin ni untuk boleh dapat latihan balik untuk orang kata apa, mendapat satu pemusatan fikiran ni, tawajuh ke Allah Ta'ala. Macam tu kot bahasa dia. Ni tak duduk tempat khas untuk dapat latihan dan trainingnya tu macam mana? Sentiasa duduk risau. Dan kalau boleh ada majlis guru macam mana? Hadir. Pasal apa? Pasal nak dapatkan satu pemulihan ni untuk generate bangun. Pasal apa? Pasal faham dia tentang maksiat ni. Kata dia itu bandingan rumah.
Jadi nisbah kita atau perjalanan batin nak mengenal Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala ni, dialah perjalanan hati. Kata dia, وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ كَذَلِكَ الْقَلْبُ يَسْوَدُّ بِالْمَعْسِيَةِ. Hati serupa itu juga, pasal dia kata macam mana maksiat ni macam api, bila dia api, dia akan keluar asap. Bila ada maksiat, dia akan menghitamkan hati. Itulah. Lepas tu nak cuci banyak mana? Bahkan duk cuci, duk hitam. Duk cuci, duk hitam. Yang duk hitam lama memang tebal. Ambuh pergi bahasa itulah. Cuci seminit, hitam lima minit. Cuci seminit, hitam lima minit. Macam mana? Hilang tak hitam lama? Hak hitam lama apa? Hak baru pun? Duk masih duk hitam, 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 hitam. Cuci itu macam tak berperanan. Satu saya ingat dia, tuan Tuk Guru pesan, dia kata, kita nak bagi bersih hati ni, dia kena jadi macam ni. Sebuah baldi, kata dia, kita nak isi air, buat macam mana, pastikan jangan ada lubang. Ha. Itu dobit dia. Bila ada lubang macam mana, penat yang kau isi, tak pergi tira, habis. Jadi mula-mula jaga lubang. Lubang tu apa? Syirik kufur. Jadi macam mana nak keluar syirik kufur yang selalu saya sebut, yang saya selalu sebut tadi? Jangan ada kufur kat mana? Jangan sampai ada tak rasa hati yang nikmat kita duk dapat ni, khasnya nikmat yang bakti ni kita dapat ni, Allah Ta'ala bagi direct, nikmat hidup, nikmat ada. Allah bagi ni. Jangan terlindung langsung rasa aku ada ni daripada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, jangan rasa langsung yang menunaikan hajat dan keperluan aku dan mensediakan semua keperluan aku ni selain daripada Allah Ta'ala. Bahkan dia kena subuh sentiasa. Dapat duit pun sedar, ni makhluk. Dapat nikmat makan minum pun, makhluk. Dapat naik kenderaan pun, makhluk. Bubuh minyak pun, makhluk. Contoh, makan nasi pun, makhluk. Minum air pun, makhluk. Makan ubat pun, makhluk. Berjalan pun, aku pun, makhluk. Bila makhluk, makhluk, makhluk ni, makhluk tak boleh menunaikan hajat dia. Hujat hajatkan kita. Makhluk ni bukan ilah. Ilah ni Allah. Walaupun kita duk makan, Allah hilangkan aku. Walaupun minum air, Allah hilangkan dahaga aku. Dan semua yang ada keliling kita ni, semua jalan tauhid. Saya dapat ilmu untuk gua ajar macam tu. Itulah saya kata tadi, bila kita refreshkan ilmu ni, pula tu kena belajar. Takat saya main sebulan dua kali lah kalau ikut kita punya jadual program ni. Waktu pula maghrib. Maghrib, sorry. Tak sebut maghrib kan tu. Asar kan. Kadang waktu asar ni, waktu dia dah layu dah. Macam matahari nak pergi maghrib lah kan. Slow. Dia bukan waktu perdana, bukan prime time kan. Tambah pula tak rehat pagi sampai tu. Oh, asar ni baru nak pegang kitab. Dia macam ni. Sebulan dua kali. Agak-agak padan tak? Untuk nak buat macam mana, nak pergi Padang tu. Dia mesti ada satu, duduk satu kamp latihan. Macam tu kot, sebut bahasa. Macam mana pun, nak pergi kamp mana Ustaz? Contoh lah kan. Itu lain hal. Tapi sekurang-kurangnya, kita dapat satu kesedaran. Kalau ada peluang macam mana, rebutlah peluang tu. Rebut lima perkara sebelum lima perkara. Lebih kurang macam tu bahasa dia. InsyaAllah. Baik kata dia, falah. Ya taharu illa bitawah. Jadi saya nak sebut ni, kedah dia macam sedia bekas. Jangan ada tirih. Tu tirih satu, kalau tirih sepuluh. Dosa mata pun sudahlah. Itu bawah mata, dohir kan. Tambah mata turun ke hati. Tengok ni, elah wah, tengok awet ni. Masuk hati pula tu. Macam, tu berapa punya hitam tu. Berapa lapis, dia tak lapis, dia tak lapis. Untuk bau pula selisih dengan awet. Dapat bau, dapat maksiat tu pula. Wangi juga awet ni pun. Astagfirullah. Dengar suara pun. Sedap suara perempuan ni. Tentu pun jadi. Allah. Lemah tuan-tuan kita ni. Ya Allah. Ngaku je lah lemah tuan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi kata dia. Fala yataharu. Tak jadi suci dan bersih ia hati ni. Illa bitaubati, melainkan dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Rojok ke Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak rojok Allah Ta'ala tu? Yang tu pun kena ambil perhatian. Benda sikit je nak ambil faham pun. Macam mana nak rojok ke Allah Ta'ala? Nak taubat ke Allah Ta'ala ni? Taubat, taubat ni dengan
balik ke dia, ingat ke dia, rasakan nikmat ini datang pada dia, dengan kita merasakan ni kau beri, alhamdulillah, alhamdulillah. Masuk alhamdulillah tu puji untuk Allah, bukan untuk aku. Engkau yang bagi, engkau yang bagi, engkau yang bagi, engkau yang bagi, engkau yang bagi. Sampai boleh rasa, bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Engkau bagi. Tuan-tuan, saya tak tahu, saya nak sebut saya punya sikit pengalaman ngaji dan dapat latihan ni. Tuan-tuan, nak masuk dalam hati, nak rasa Allah Ta'ala bagi ni, tuan-tuan. Saya tak tahulah. Saya pasal dosa banyak kot, tuan-tuan kotlah tak ada dosa kan, saya nak sebut. Jadi, saya bukan nak bahasa perli, tapi saya nak sebut atas saya punya kan, kondisi. Kita duk mengaji, buat macam ni, macam mana disuruh Tok Guru zukir, zikir, fikir, buat, buat. Tuan-tuan, bertahun-tahun, tuan-tuan. Bukan 2-3 hari. Latihan demi latihan, asah, macam-macam lah buat. Macam mana Tok Guru ajar dengan ilmu. Dan juga latihan yang diajar, zikir, fikir, apa. Semua disuruh kita fikir. Nak masuk sampai rasa, sampai hari ni, tuan-tuan, kalau saya nak sebut. Sampai ke saat ni. Nak bagi rasa hati ni. Nak rasa boleh pandang Allah yang bagi ada aku tu. Allah. Belum clear je. Yang tu pun belum clear je. Tapi gunalah semua yang dia suruh tu. Pandang. Tengok ni. Tengok berjalan apa. Rasa Allah Ta'ala beri kedekat ke aku. Makan Allah yang berrezeki aku. Tengok orang bayar pula. Alhamdulillah. Jangan tengok siapa bayar. Lah, yang tu kau tak tahu pun tak apa. Tapi kenallah Allah dah tentu rezeki kamu azali lagi. Yang tu tak nak pula faham. Allah mak, tak puas hati lah pasal tak tahu siapa bayar ni. Nak kenai je tak? Kenai Allah dia tak peduli. Entah, saya ke sepak tu saya tu. Kan? Saya berapa kali orang bayar makanan tu kan? Kadang tadi makan 5 orang. Contoh kan? Nak bayar macam ni? Ustaz ada separuh orang bayar dah. Oh, separuh orang bayar pula dah. Bayar sikit je lah. Dia dah bagi duit lah. Tambah sikit lagi yang tak cukup tu kan. Tambah sikit dah. Kita gaduh nak cari. Siapalah bayar ni. Baru kena sepak tu. Saya lah sepak saya ni. Pasal Tok Guru dah ajar lah. Ya Allah Ta'ala yang. Memang kau boleh kenal dia. Memang dia yang tentukan rezeki kau azali lagi. Yang tu kau tak nak pandang dia. Duk cari siapalah bayar agamanya. Tanya. Siapa dia bayar? Orang tu tak beritahu nama ustaz. Kenapa? Pula. Kita gaduh nak cari atau. Yang Tok Guru duk ajar dah, la ilaha illallah, la razzaq illallah, tak ada siapa lagi rezeki dengan Allah. Yang tu tak mau pandang. Tuan-tuan, saya lah kena sepak tu. Allah, teruknya aku ni. Macam tu. Saya pasal tu lah, dah bila Tok Guru ajar satu-satu tu. Hari-hari tak ada pandang siapa kan, memang pandang lagi. Cuma kadang-kadang bila ada isu apa bising sikit, terpaksa orang kata apa, baran sikit lah. Itu sikit lah kalau isu tu kan. Ha? Barang lain macam mana? Kita diajar susah payah untuk ingat orang Ta'ala. Tengok-tengok ada orang ajar ajaran pening. Macam mana? Tak boleh lah. Ya? Dia barang nak naik eh. Nak jumpa tak boleh. Mula tu bukan senang nak jumpa orang besar-besar. Orang pula ada pangkat. Kita ni siapa ni? Kalau buat temu janji pun agak-agak. Entah bila terima giliran kita nak jumpa dengan dia. Entahlah. Jadi mana peluang yang ada tu. Pula tu untuk supaya jangan orang terikut ajaran salah ni. Macam mana? Sebut kata ni salah. Bubuh kata label dia apa dia. Lepas tu, yang kalau perlu sebut nama. Saya pun belajar ilmu zahir, hukum boleh ngumpat, tak boleh ngumpat. Nama kita belajar disiplin semua. Harus untuk mengumpat pendosa, pemaksiat, tambah ahli mubtadi, ahli bid'ah, ahli kufur, ahli syirik. Kalau dia ni, orang jadi sesat sebab dia, sebut nama. Supaya berhati-hati, jangan orang sampai ikut dia. Ada kes, sebutlah. Sebut tu meradanglah orang. Sebut pula tu dengan bengis. Sebut pula tu dengan tegas. Kan? Sebut pula dengan istilahnya, memperlekehkan orang. Dah memang lekeh. Ajaran tak betul. Ajaran pula, dia bukan ajar benda yang apa biasa-biasa. Dia bukan kata, makanlah makanan Cina, tak apa, boleh. Bukan hak tu. Sampai bab ketuhanan pun ajar salah. Hak tu lah, sebut tu, dia jadi bising sikit. Ganggu sikit nak fikir ke masalah. Yang tu sekarang kadang-kadang ada benda tu, risau juga. Ada kawan-kawan duduk nasihat dia. Dia kata apa? Sudahlah tu. Tambah pula kita duduk kelahi-kelahi-kelahi. Lagi kita sebut, lagi orang tu dah lah duduk jalan tak betul. Lagi kita sebut, lagi kita usik dia, lagi tak betul dia.
Tak faham kan sebab apa? Memang ada manusia macam tu kan? Kalau katalah dia ni tahap dosa biasa je. Dia tak pergi masjid. Tapi tak keluarlah ayat macam-macam. Kan? Maki masjid lah apa. Bila kita ajak dia pergi masjid. Contoh, saya nak pergi contoh ya. Bila kita ada ajak pergi masjid. Jumlah pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Rajin nyangkul tu. Ni sakit maghrib. Ada kuliah maghrib. Harap bolehlah pergi ke masjid. Oh, dia dengar kita cakap itu. Kita cakap itu je pun. Kan? Pergi masjid. Dia dengar tu. Kenapa? Saya ingat saya tak tahu pergi masjid je. Oh pula. Kalau tidak, dia tak adalah baran semacam itu. Tapi dengan sebab kita ajak macam tu, dia jadi baran. Ingat saya tak nampak masjid ke? Kalau saya pergi masjid, siapa nak menyangkul ni? I know lah what I supposed to do. This also my responsible. Oh, cakap putih lah tu. Kita lagi kata, tahulah, tapi masjid ni di rumah Allah. Untuk rumah saya, siapa nak jaga? Siapa nak potong rumput ni? Tuan-tuan, dia ada fikiran sampai macam tu. Lagi kita usik, lagi kita tojah dia, lagi kita cuek dia, kena? Lagi besar marah dia, lagi besar dia bangkang kita, sampai kata, ala ustaz yang pergi masjid tu pun, saya tahulah dia ajar tengah mana. Saya bukan tak pernah dengar kuliah dia. Orang macam ni, buat macam mana? Tuan-tuan, diam je lah. Dia cakap apalah. Lalu dia doa dia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Lalu wa ibadur rahman ni sifat hamba Allah Taala. Lalu doalah untuk dia banyak banyak ya Allah. Kita buatlah apa yang boleh tapi tengok-tengok rupanya lagi tegur lagi rosak. Lagi tegur lagi rosak. Lagi tegur lagi kita nampak salahnya dia, sesatnya dia tu. Lagi tegur lagi jadi sesat. Allah. Buat macam mana? Baik tak payah tegurlah. Ya. Isu mudah-mudahan doalah dia banyak-banyak ya Allah, bagilah hidayah. Bagilah aku sabar banyak-banyak. Tuan-tuan, ni sahabat-sahabat mungkin nasihat itu, ni nak slow sikit lah. Slow, biar, sudahlah tu. Baik-baik, jalan kita. Kita pun memang tak sempurna. Memang banyak kesalahan yang perlu dia kena repair ni. Kita nak betulkan yang tu parah besar kan. Jadi tengok, nak repair rupanya, jadi parah besar lagi. Tak payah. Sudahlah tu. Sudahlah. Itu sikit saya sebut keadaan saya sekeliling. Ada orang dia tak faham tu, biar kan. Baik, jadi kata dia, asal nak sebut tentang taubat. Macam mana nak taubat ni? Kena boleh ada hati fokus ke orang-orang. Fokus mana? Sedar pun yang kita dapat ni, Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Allah dah pernah naik hajat aku. Allah yang bagi ada aku. Allah yang bagi hidup aku. Pandang besar sekali tuan-tuan, nikmat hak ni. Hak yang dia bagi internal kat kita ni. Bukan yang external. Yang internal ni. Jantung mulai berjalan. Hati, semua organ-organ kita berfungsi. Umumnya istilahnya hayat. Orang Ta'ala bagi hidup ni, bukan umum hidup. Tentang semua apa kat badan kita semua, semua hidup. Jantung hidup, pankreas hidup, perut hidup, kuku hidup, saraf hidup. Satu je sistem gagal langgan. Oh, lumpuh kita. Sistem saraf gugur, lumpuh, habis. Jantung lumpuh, satu je, habis. Salur darah tersumbat, kaya tersumbat. Kolesterol banyak aja, tu pun semput. Pernafasan satu, semput, semput. Kita punya pankreas tak fungsi, semput. Kita punya perut tak boleh keluarkan asid apa untuk penghadaman makanan, semput. Usus besar, semput, semput. Tak boleh kencing, tersumbat, semput. Ada batu karang je, kecil je tuan-tuan, dekat batu, dekat kita punya hempedu tu macam mana. Apa? Jadi sakit sini lah, apalah, sedap nak makan, tak boleh, muntah lah apa. Batu cek-cek-cek masuk MRI apa tu, masuk-masuk tengok, ada batu satu, tuan-tuan. Besar tu lah, tapi seluruh badan sakit. Allah, ya Allah, ya Allah. Baru ni saya jumpa golongan Habib, tuan-tuan. Dia, ni cerita dia ni. Dia kata, dia pun pasal doktor dia sakitnya tu. Dia kata, cek-cek-cek, kata dia, ada batu kecil ya, kata dia. Memang dekat hempedu tu, kata dia, ada batu. Misal hazin, hajarah. Sagirah jiddan, kata dia. Kecil sangat. Kata dia, lakin alamu syadid hatta kullu jasadi, kata dia. Ya ta'allamu bisahri wal humat. Sehingga badan aku, kata dia, duk jaga malam, tak boleh tidur, kata dia. Sebabkan batu kecil ni. Sikit-sikit dia. Saya menyampuk dia cakap Arab awal, saya faham dia cakap Arab tu, kata dia. Ya akhi, kata dia, hadza mislul mu'min. Idza shtaka idun minha, kata dia, apabila satu anggota sakit, ada asairul jasadi bi sahri wal huma, alhamdulillah, sadaqta, kata dia, sahih, anda ya akhi. Tuan, golongan dua lagi, tuan, halus, dia punya fikiran, dan kasih sayang ni pada umat, masya Allah. Saya dapat jumpa dia beberapa minit, yang sembang, baru ni,
Kalau tuan tengok Facebook saya ada yang tu, tapi apa? Ahmad Al-Qaf. Ahmad Al-Qaf nama dia. Saya nama tu, aku tak ingat nama dia. Duduk sebelah dia, makan duduk sebelah dia. Walaupun masa yang sangat dekat, sekejap je jumpa dia. Tapi tengok dia bersembang tu, Masya Allah. Lembutnya hati dia. Allah. Itu istilah balik ke Allah Ta'ala. Kata dia, fasara zillu wa zulmatu wal hijabu muqaranatan lil maksiyati. Kata dia, maka jadilah hina kita ni, dan jadilah gelap di hati, dan jadilah hijab terdinding untuk ada perasaan ke Allah Ta'ala, muqaranatan lil maksiyati, yang dia berserta dengan sebab faktor maksiat. Jadi faiza tubta ila Allahi zalat atharu dhunub. Baik, jadi apa dia nak bersih tu, nak bersih tu apa? Kata dia faiza tubta, bila engkau taubat. Betul. Jadi ubat dia apa? Taubat. Ubat dia taubat. Dia ibarat macam kita dah 70 tahun tak mandi, macam mana? Mandi. Mandi. Macam mana pun bila mandi sakit berpeluh balik tak? Busuk balik tak? Istilahnya lagi ada hadas kecil ada besar dah. Mandi lagi. Mandi lagi. Mandi lagi. Mandi lagi. Mandi tu isyarat taubat. Dan taubat ni dia benda batin, bukan mandi tu zahir lah. Macam mana mandi macam tu kena taubat. Satu ulama bahkan hajaran Nabi SAW setiap kali kencing berak keluar pada tanda apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Bersih-bersih zahir. Tapi minta apa? Ya Allah bersihkan hati aku daripada munafik. Munafik ni apa? Dengan manusia kita tonjol diri baik. Tapi dengan Allah Ta'ala, waktu bersorang diri, tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini nifak namanya. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada nifak. Janganlah aku ni hanya jadi baik di hadapan orang, tapi seorang-seorang diri tak ketahuan. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada nifak ni. Wahassin farji minal fawahish. Dan bersihkan kemaluan aku. Peliharalah, hassin. Bentengkan kemaluan aku ni. Farji minal fawahish, daripada perkara-perkara yang keji. Tambah pula tuan-tuan lah ni, perkara keji yang macam mana? Dia di hujung jari. Bahkan saya punya kawan-kawan lah ni, dia duduk share dengan Facebook semua macam-macam ada lah ni. Kadang buka tu, tengok lah sikit. Dia kata apa? Syirik lah ni bukan gaduh-gaduh yang cari jauh-jauh sana. Syirik dan kufur ada di hujung jari. Maksiat pun di hujung jari. Nak takwa pun di hujung jari. Macam mana nak bagi hati kita ni supaya tak berbalik ke sana? Tarikan ke maksiat kuat tuan. Mula-mula tengok ceramah. Buka ceramah lagi, ceramah lagi, ceramah lagi. Lepas tu tengok cerita orang putih lah pula. Mula tengok tinju, lepas tu tengok gusti. Lepas tu tengok bola. Lepas tu tak apa-apa lagi, lepas tu apa hang mengapu, habis tak ada apa, semua kena buka tengok. Nampak? Asal dia apa? Tengok ceramah je cerita dia. Satu. Habis-habis tengok 2 jam menghadap lah tu. Fikir dah juga. Fikir dah juga tak salah. Tapi macam-macam tu kan. Itu apa? Semua tu lari ujung jari. Ujung jari. Zaman kita cabaran tuan-tuan, dia sampai sebesar itu. Sebesar itu. Tuan-tuan ni saya sebut kita yang orang tua ni, yang kita tak duduk zaman cyber. Bopi zaman cyber, zaman apa? Zaman smartphone lah. Kita zaman smartphone ni duduk belakang ni. Dulu telefon tak ada, TV pun tak ada, radio pun tak ada. Radio pergi dengar kedai makan ni, satu kampung, betul kan? Nak tengok wayang-wayang ni, wayang pacak kan? Tu pun time hari raya, dipawali kan? Time musim-musim tertentu je, dia pasang layar putih tu. Pasang waktu maghrib, pasang ni sampai aku 10. Cerita macam-macam, cing, duduk pusing. Lah ni tuan-tuan, orang yang beranak zaman ni tuan-tuan. Dan daripada kecil, dia dah terdedah dengan benda yang hujung jari dia. Entah bayar tak? Terus kita ni pun, yang takat ribut, yang macam ni pun, langkah-langkah kabut, bayang tengok, dia beranak-beranak, dia nampak teknologi macam tu. Semua hujung jari. Dia tak ada tu, dia tak boleh hidup. Dia tak boleh buat apa. Umi nak inset? Umi nak inset? Umi nak inset? Saya sebut anak saya lah ni kan. Itu pun saya kawal gila ni. Orang rumah pun kawal gila je. Sekejap, Umi nak inset. Kata tak boleh. Ambil tengok kan. Memang bagi masa lah kan. Masa pun lama juga tu. Kalau ikut tak boleh lama terah tu kan. Abang nak inset. Kat saya memang dia tak berani.
Kata anak minta ke abah hang. Ha, sebut abah hang dia lari. Itu bapak dia ni ni sikit ayat kan. Ha, dia kat mak sakit tengah masak ke basuh ke. Umi nak inset. Umi nak inset. Dia tak tahu macam tak tahu nak buat apa kan. Kita dulu tak ada inset apa. Main apa? Main gasing, main guli. Kita macam tu lah. Duk panjat pokok. Duk pergi curi pelan orang. Pokok pisang pun panjat. Pergi ambil pisang masak tu. Panjat. Pokok pisang licin. Duk boleh panjat kan? Saya lah tu. Melari melilau sana, melilau sini. Main parit. Pergi tangkap ikan. Itulah kita punya. Kita punya. Apa kata? Merapu kita tu lah dulu. Naik basikal lah. Miu-miu itu je. Betul tak? Bersetuju lah. Saya tu kan. Orang lah ni tak ada ada dia tak mau meraya-meraya duk tu dia dapat tu kan dia tutup bilik siapa tak tahu. Suluk dalam bilik seorang-seorang. Dulu duduk dalam rumah selamat. Sekarang duduk dalam selamat, duduk dalam rumah lagi celaka daripada duduk di luar. Duduk di luar dia tak boleh buat tengok mampu-mampu pasal orang lain duduk tengok. Duduk seorang-seorang macam kan? Lagi mampu daripada duduk di luar. Oh kan. Macam mana nak jaga? Dia tak ada nak jaga lain lah. Jaga sini. Jaga iman. Macam mana nak jaga iman? Kena ada tok guru. Okay. Saya tak sebut orang lain. Saya sebut saya. Kalau tak ada guru lah. Laulal jilani lahalaka ruzaini. Saya lah ruzaini tu. Kalau tak ada guru yang saya sebut salah silah yang bersambung dengan Syekh Abdul Qadir Jilani ni. Saya tak tahulah saya guna. Alhamdulillah. Ha. Tuan-tuan pun rasanya ada kedatangan. Dia datang main hari tu kan. Baru ni. Pada apa? Satu Muharram itu tak? Hari Isnin tak? Subuh. Isnin. Subuh. Bagi baru sangat lagi lah kan. Cuma faham tak faham apa. Tapi sekali dengar. Macam tu lah kan. Memang lain lah. Boleh rasa lain dia cakap lah. Memang lain kan. Tambah tuan-tuan dengar hari-hari. Yang tu pun am je. Belum khas. Kalau khas. Saya pun belajar khas. Asal daripada dia. Apa dia. Bawa lah. Jom. Dia aku. Dia dah pergi tengok. Syekh. Jom buat pergi India. Buat pergi. Kami pergi. Alhamdulillah ramai yang. Eh, memang best lah. Okay. Jadi ubat daripada semua kegelapan ni apa dia? Iza tubta bila engkau taubat. Ila Allahi zalas atharuz dunub. Hilanglah semua kesan-kesan dosa. Habis semua. Bahkan ada hadis Nabi SAW. Bak taubat ni kata Rasulullah apa? Dia kata at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang bertaubat daripada dosa macam tak ada dosa lah. Oh. Jadi apa jalan dia? Taubat. Satu kalau ambil perjalanan macam saya sebut ni, mula-mula sekali besar apa dia? Taubat dulu. Saya kalau cakap Urdu, Syekh selalu sebut macam ni, kata dia, kalau dia nak bagi ajar apa benda yang sepatutnya dia nak ajar tu, mula-mula hang kena taubat dulu. Ikut aku. Apa dia? Taubat. Kufur se, syirk se, nifak se, irtidad se. Terjemah ha. Aku bertaubat daripada syirik, daripada kufur, daripada nifak. Taubat tu dulu ni. Pulak tu apa dia ilmu syirik, kufur, nifak, murtad ni apa? Dia ajar satu. Janji pula nak laksanakan semua hukum-hukum Allah Ta'ala. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Lepas tu untuk buat apa? Aku nak jadikan masa lapang aku, diri aku ni untuk taat Allah Ta'ala. Untuk zikir ke Allah Ta'ala. Fikir ke Allah Ta'ala. Sampai boleh dapat nikmat melihat Allah Ta'ala. Oh, ajar untuk kita nak ambil satu kesedaran, ni hidup kita. Hidup kita nak cari ni. Nak cari nikmat ni, nak mencapai ni. Inilah kedatangan Nabi kita Muhammad SAW nak ajar hak ni. Ajar ni. Baik. Wala yadkhulu alaikal ihmalu illa biihmalika an mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, dan tidaklah masuk ke atas kamu oleh sikap sambil lewa. Ni saya saja pakai terjemah dia. Tidak masuklah atas kamu sikap sambil lewa. Maksudnya sikap kita bersambil lewa dengan perintah-perintah Allah Ta'ala ni, baik perjalanan zahir ataupun batin. Kata dia, melainkan dengan kamu mengabaikan mutaba'ah. Melainkan dengan kamu mengabaikan mutaba'ah tu bahasa Arab. Mengabaikan mengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau asal bahasa Arab ni, wala yadkhulu alaikal ihmalu. Kata dia, takkan
boleh masuk satu perasaan untuk istilahnya bersambil lewa, buat tak peduli dengan ajaran-ajaran agama ini, melainkan dengan kau tak peduli dengan ada cita-cita dan keinginan nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya orang kata apa, kedah nak mengukur diri, muhasabah diri. Apa masalah aku yang aku tak boleh nak apa tingkatkan performance untuk maju, untuk zikir, fikir, merasakan kehebatan Allah Ta'ala, merasakan aku dan semua makhluk ni adalah kurnia Allah Ta'ala, limpah kurnia dia dan anugerah dia. Apa masalah ni? Kata dia tak akan boleh dapat masalah tu melainkan dengan sebab kita mengabaikan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ayat tu ya. Jadi kalau faham tu, besar kita punya cara hidup ni apa dia? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Quran kata macam mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lepas tu apa kita jadi? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Rasulullah apa? Orang Ta'ala perintah Rasulullah bagi tahu kat sahabatnya ni, in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kamu ni betul-betul nak ada perasaan cinta ke Allah Ta'ala, apa rahsia dia? Fattabi'uni. You must follow me. You must follow me. Apa akan jadi bila follow Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah. Nescaya Allah Ta'ala akan memberi, akan kasih kamu. Tu asal translation dia. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Jadi syarat dapat keampunan, syarat untuk dapat taubat apa dia? Taubat dan macam mana? Betulkan perjalanan hidup kita, istilahnya apa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ayat lah tu. Sikit kalau sebut ini. Nak ikut Nabi, nak ikut macam mana? Ikut semua perkara. Selagi nama atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut. Ini boleh kata semua jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kan, ini syarahan mereka. Saya duk ngaji, Tok Guru gunakan istilah apa dia? Kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hak mana? Kena ikut dia suratan, siratan, wasariratan. Apa benda ni? Ikut Rasulullah ni rupa zahir. Rasulullah janggut tak? Janggut. Walaupun tengok janggut, alah teruk janggut. Dengar. Ni syekh sebut kan, dia apa? Kalau janggut pun kau tak boleh jaga, agak-agak ahli yang boleh jaga ikut Nabi. Macam tu yang pun kita dah kena. Betul je tu. Ya? Janggut pun kau tak boleh nak ikut. Bukan susah pun, biar je. Janggut ni biar je. Cuma janganlah bagi panjang macam tu. Dobit kita sebut ulama, janggut ni cekak, lebih pun tak. Jangan janggut panjang macam Samir Buddha. Buah pergi masa itu. Samir Buddha pun ada janggut juga. Kan? Misai pun panjang, janggut panjang. Kat tokoh Hindu pun ada juga kan. Yahudi pun ada juga yang janggut panjang. Tak, kita keadaan kita cekak. Kalau lebih memang masalah. Apa dia? Nak bersuci masalah, meleret rata tu, heret tengah ayam habis semua. Tak percaya tu tak try tak rambut janggut panjang ni tu. Saya nak ikut sebut apa? Ikut Rasulullah, ikut yang tu. Pakaian pun ikut, serban pun ikut. Yang ni tutup guru kita aja. Isyarat pada ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya datang pula laqad kana lakum. Demi sesungguhnya la izzati wa kamali wa jalali. Laqad kana lakum. Lam tu pula lamun muwatta'atun bi jawabi qasamil mahdhuh. Tuan, dia punya bahasa Arab dia tajam ayat tu. Maksudnya Allah bersumpah sungguh-sungguh. Allah sampai tahap bersumpah ni, ayat ni memang maksudnya, kamu ni tak ada jalan lain, mesti kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dialah contoh ikutan terbaik. Walaupun Nabi duduk di Arab makan kurma, contoh kita macam mana? Kalau boleh jadikan kurma adalah kecintaan kita. Kau nak makan durian, kau nak makan petai, ikut hang. Mubi bahasa itu umumnya tu. Tapi bila Rasulullah, walaupun itu makanan dia, walaupun katalah Rasulullah tak ada petai, Rasulullah tak ada pisang, katalah itu, kita jangan duk tambah macam-macam version lain. Kaedah kita macam mana? Ikut aja Nabi SAW. Rasulullah makan kurma tak? Buka puasa dengan kurma tak? Ulama' kita pun dah sebut dah. Bila Rasulullah makan kurma, afdal buka puasa apa? Tuan-tuan dapat pahaman betul. Okey. Kalau puak-puak ada sebagian lain, ni tak faham macam tu tuan-tuan. Kita apa? Tuan-tuan, makanlah apa pun. Yang ni makanan ni berkhasiat. Makanan berkhasiat adalah sunnah. Tuan-tuan tak makan kurma, tuan-tuan apa? Jadi jangan ada akidah makan kurma ni sunat apa.
Tuan-tuan, ada geng yang faham macam ni. Pelik. Macam tu lah. Saya punya ayat pegang ni macam ni. Memang pelik gila tuan. Bila Rasulullah pakai jubah macam mana? Tuan-tuan jawab. Pakai jubah tak? Kalau boleh nak pakai jubah tak? Kalau boleh nak pakai sorban tak? Maksudnya apa? Ikut isi. Kita diajar yang ni sunnah. Ada golongan yang dia kata kita ni itibak sunnah. Ikut sunnah. Kita ni apa ni? Kita ni pejuang sunnah. Kena cari hadis sahih. Misalnya. Tapi tak ikut sunnah pun. Buat pakaian tak mau ikut. Buat makanan tak mau ikut. Buat sorban tak mau ikut. Sugi pun tuan-tuan. Macam ni. Sugi. Dia cerita sugi tu betul. Kelebihan bersugi apa. Tapi kita dari sugi ni tuan-tuan. Kita sugi. Bawa bukit. Kata dia yang ni bekas mulut kita buku dalam bukit. Menjijikkan. Jadi tak relevan dah pakai sugi ni. Kena pakai. Nampak? Berdua gigi. Astagfirullah. Tuan-tuan ada grup yang macam ni. Kalau tuan-tuan tak biasa dengar. Oh baguslah tu. Baguslah. Tak serial lah pemikiran tuan-tuan. Cuma tak biasa pakai memang tak kerti nak pakai kan. Belajar dengan saya. Tak ada pun. Saya minta pengerah lah RM5 seorang saya ajar. Contohlah. Itu saya gurau saya ambil. Tuan-tuan ada orang pemikiran dia macam tu. Kita pelik. Masalah saya kata pelik siapa? Kita duk belajar pada dulu. Tutup guru kita sebut apa? Bersugi pun kata dia. Allahumma salli wa sallim. Kalau kita tengok perkataan ulama pun sunat bersugi waktu wuduk bersugi sampai apa? Ada hadis yang sangat sahih riwayat sampai mutawatirnya tuan-tuan sampai bilangan angka dia or riwayat sahabat menceritakan bab siwak ni dia kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwaqi inda kulli salah. Okey. Kalaulah siwak ni bersugi ni, sugi ni anilah sugi asal sebut siwak tu. Kalaulah dia tak jadi memberatkan atas umat aku untuk dibuat. Nescaya aku akan suruh umat aku untuk bersugi sebagai suruhan wajib. Wajib bersugi pada setiap kali solat. Tapi ada tak wajib? Tidak. Maksud apa? Memang berat. Kita pegang pun tak pernah. Sepatutnya kalau atas faham hadis Nabi SAW macam mana? Bililah aku nak pakai sugi ni. Tak pernah teringin pun tuan-tuan. Jadi maksudnya jauh sangatlah kita dengan nak ikut Nabi SAW. Tambah pula pakai ubat gigi apa? Colgate. Allah. Sajalah. Saya tak nak, bukan nak hina. Saya bukan rasis. Colgate ni tambah dulu ada isu. Lemak babi lah apa betul tak? Saya kecil-kecil dulu elan Colgate. Kata apa? Colgate dengan MFP fluoride. Pernah dengar? Orang muda-muda ni tak tahu. Kalau umur supaya lebih kurang saya, betul tak? Dalam tu, dalam TV macam tu kan? Colgate dengan MF. Lani boleh apa lagi tuan-tuan? Nampak di TV siapa dia duk sebut tu kan? Colgate dengan MFP sama fluoride. Tengok sekarang kajian MFP fluoride ni bukan baik untuk kesihatan. Dia mudarat kesihatan. Ambil kau. Jadi maksudnya, banyak benda tu, babi lagi, bahan kimia lagi. Tuan-tuan tengok nama dia, bahan dia sudah lah. Apa nama? Botol, peri botol, seri botol. Baik, buang tu, ambil dia. Saya tuan-tuan dah lebih daripada 10 tahun lah pasal kita belajar Tok Guru duk sebut macam ni. Memang saya kalau tak ada sugi ni, saya lemah lah kan. Pasal yang ni alat bersuci saya. Tak ada beli pun kalau dah habis kan dah ada tempat, ada musim, tak ada sugi langsung. Kepak je pokok-pokok renek yang ada tepi ni, masjid kan. Memang kalau saya pergi belah India, Pakistan, dia orang kata macam tu lah. Tak ada sugi ni, kepak je pokok tu. Gigit. Dia jadi bulu kan ni. Sikit. Pergi lah. Ramadhan Rasulullah mana ada jual kedai sugi lah. Ada jual sugi lah. Sugi kan ada jual, kepak pokok lah. Okey. Yang tu satu lah. Saya nak cerita apa? Saya dah bila dengar kelebihan tu, saya ubat gigi tak usik lah. Saya lah saya sebut. Isteri, anak-anak pun pakai lah. Cari, tapi tak pakai lah. Colgate apa, kita pakai yang Muslim produk lah. Kan kempen beli barang Muslim. Okey. Dan saya tu bukan baru. Ni ikut beri kempen barang Muslim. Saya tak beri barang Muslim ni dah lama. Tak pernah makan Maggi yang Maggi. Jenama Maggi tu. Nak makan apa? Nama Adabi. Cari hak Muslim produk lah. Nama apa? Saji. Cari hak nama-nama hak Muslim tu. Agromas. Itulah. Mahal pun tak apa. Biarlah mahal tapi. Tema Bismillah juga. Mubi masa itu lah. Memang ayat-ayat tunggu kita tu. Yang ni nak sebut apa? Itu gosok gigi saya pakai apa? Yang ni antaranya. Saya pakai garam je.
Garam. Garam. Mana saya pergi pun, saya punya buat gigi garam. Murah. Dan sejak pakai garam kan, sangat susah nak rasa sakit gigi. Sangat susah. Gigi tahu-tahu reput. Tahu-tahu, mundur ni. Batu lah. Gigi. Rupanya reput dah dalam. Memang pakai garam tu kan, boleh share, boleh bahasa ini. Tak susah nak rasa sakit gigi. Nak syarah tu panjang pula kan. Saya cerita berlampau pula. Cerita sugi ni marah pula. Kata ustaz ni tu cerita sugi dia pula lah. Tuan-tuan, ada cinta dengan sugi dia. Sebab tu orang Ta'ala kata apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sebab ada kasih kat Nabi dia tuan-tuan. Orang Ta'ala beri jamin apa dia? Kasih, beri kasih kat Nabi, selawat kat Nabi, ikut Nabi. Masya-Allah. Yang ni adalah ada kena zaman lah ni sebab untuk dapat hidayat yang paling mudah yang tutup guru ulama kita sebut zaman kita yang banyak mencabar ni apa dia? Banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma selawat jaga, selawat biar ada salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma salli ala Muhammad ada saya sebut itu makruh. Siapa? Kita disuruh selawat dan salam. Information tu tak faham tanya lain. Saya sebut sekali lalu, saya anggap itu ada saya cerita. Terus kata, kalau tak faham tanya. Satu kalau tak ada tuan-tuan punya selawat tu tak ada salam, ibu salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Mesti ada selawat dan salam. Semua selawat-selawat yang dikarang oleh ulama kita semua ada selawat dan salam. Nasyid pun ada. Kita dengar selawat biasa pun ada. Apa ada? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salam. Nak sebut tentang selawat. Jadi banyakkan selawat, banyakkan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ikut tu hanya dengan banyakkan selawat. Zikir istighfar apa? Betul apa? Banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi biar sibuk kita hari-hari apa? Sibuk dengan Allah Taala, sibuk syukur nikmat Allah Taala, pandang nikmat tu datang pada dia. Tu sibuk apa lagi? Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tu biarlah. Engkau nak hiburan ke cerita Korea ke cerita Jepun ke tak ada kena mengenai aku dah. Aku pun tak tahu bila nak balik. Yang kata saya tak kata tuan, saya pun saya tak tahu bila nak balik. Biarlah balik dalam keadaan tauhid Allah Taala, kasih kat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kasih itu sekadar selawat. Jadilah. Jadi itu apa? Supaya nak pujuk hati ni, selawat juga banyak-banyak. Mudah-mudahan. Satu dia kata taklah menyebabkan kita ni kosong yang kita akan sia-siakan kita daripada nak beramal dan untuk menjaga diri daripada maksiat ni melainkan dengan sebab kita mengosongkan diri kita daripada ikut Nabi SAW. Jadi saya sebut dia ada tiga perkara kena ikut Nabi. Apa dia? Ikut Nabi ni surah. Saya sebut rupa. Janggut, jubah, serban, sugi. Lagi apa? Sirah. Perjalanan hidup. Rasulullah dia buat apa harian? Yang tu ada pelajaran yang dia belajar. Ya. Lagi apa? Wasarirah. Dan hati sanubari dia. Azam dia. Akidah dia. Pegangan dia. Pahaman dia. Apa? Kasih sayang dia. Cinta dia. Matlamat dia, visi dia, misi dia, apa seumpama itu. Maksudnya kena ikut Rasulullah, zahir, batin dan macam mana perjalanan hidup harian dia. Dan, macam mana nak dapat kesempurnaan ikut Nabi ini? Kita tak pernah tengok Nabi. Satu saya ngaji, Tok Guru sebut, paling mudah kita ikut siapa? Pewaris Nabi. Cuma yang ni. Macam mana nak kenal pewaris Nabi? Besar ciri dia, dia ada akhlak dan ciri-ciri Nabi. Main jemaah tak? Main jemaah tak? Tak ada. Out. Hebat macam mana pun. Tak ada jemaah, maksudnya yang ni bukan ciri pewaris Nabi. Dia mengaji tak? Untuk ilmu tak? Tengok internet aja. Out. Sembahyang fardu jaga tak? Sebilik jemaah tu sembahyang fardu tak? Qobliyah Ba'diyah dia macam mana? Dia berguru tak? Siapa untuk guru dia? Apa perjalanan Nabi? Berubah tak? Serban tak? Bukan orang kata satu rukun besar. Tapi panduan mudah je. Kasih tak Nabi? Berselawat tak banyak ada Nabi? Kalau kata dia selawat pun sunat aja. Bunyi pun lain ke ni. Selawat sunat saja. Tambah buat Malaysia Perak berselawat. Ulu Kinta berselawat. Betul dia? Bidah. Macam lah tu. Yang ni bukan pewaris Nabi ni. Walaupun tadi, itibak sunnah. Kita ikut sunnah.
apa sunnah yang kau ikut? Yang tu kasar sikit tuan-tuan. Ada orang, moyan kita sebut itu. Mesti ada ada kumpulan-kumpulan tertentu yang dia pantang dengar tu. Bulan maulid ke apa, nak baca doa awal tahun, akhir tahun, kata dia, bila? Mana ada Nabi aja? Oh pula. Tu. Ni Muharram, Muharram, Safar. Lepas tu, Rabi awal, Rabi awal, lagi-lagi bulan maulid. Apa dia? Ni apa maulid? Nabi pun tak sambut maulid. Ni macam Yahudi, macam Nasrani. Macam Nasrani dia sebut kelahiran Nabi Isa. Pelik dah. Sambut maulid dah. Dia kata jadi Nasrani. Oh pelik-pelik kan? Pelik. Sedangkan dia kata sunnah, sunnah, sunnah. Macam-macam tuan-tuan. Sebab kita nak ambil faham. Yang saya kata tadi macam mana nak ikut pewaris Nabi. Satu, dia ada kaedah besar. Apa dia? Tengok perjalanan syariat dia betul lah. Betul lah. Itu pun syarah dia panjang. Banyak pelajaran kita ambil belajar tuan-tuan. Cuma kalau saya sebut mudah, di mana besar sunnah pewaris Nabi ni besar macam mana? Tauhid Allah Ta'ala. Itu besar sekali. Kalau akidah out, out ajaran Nabi. Dah tauhid, baru tengok amalan. Amalan macam mana? Tengok, ada tak pening-pening? Sikit-sikit syirik orang, bida'ah ke orang. Nabi bukan dia ajar macam tu. Itu kot sikit-sikit bahasa ni. Ada pelajaran besar tu. Yang ulama kita ajar, tutup guru kita duk ajar, jadi berguru lah dengan guru yang betul, mudah-mudahan dengan tu mudah kita untuk mengenal siapa dia yang dipanggil pewaris Nabi ini. InsyaAllah ke depan pun memang dia nak sebut tajuk tu. Apa dia? Bahagian-bahagian ikut Nabi SAW. Ada istilahnya nanti, khafiyah, jaliyah. InsyaAllah ada istilah macam tu dalam kitab kita. Sambung nantilah, situ dulu. Mudah-mudahan orang tak nak bagi manfaat kita pada petang ni. Faham tentang masalah dosa, perjalanan batin macam mana. Bawa kita ke citaan Nabi SAW. Kalau tak ada perasaan cinta, bagi ada. Lepas tu, antara nak bagi dorong minat ada perasaan cinta dia macam mana? Banyakkan selawat atas Nabi SAW. Saya ngaji tuan-tuan, antara tubuh tersebut, khasnya orang perempuan. Saya sebut khas macam apa? Orang perempuan ada waktu tak boleh semayang. Ada waktu tak boleh baca Quran. Jadi nak buat apa? Takkan nak nyanyi lagu Jepun dengan lagu Korea? Buat begitu dah kan. Nyambi sebut tu. Itu nak apa? Banyak selawat. Saya duk tengok tok-tok saya tu mak-mak menakan yang memang dia orang ni jaga syariat kan. Tak ada kerja lain kan. Selawat je. Sambil lipat baju tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Basuh ikan pun sallallahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Untang saya pun tak boleh buat selawat macam tu. Saya tumpang dia orang eh. Saya tengok ish dia orang ni. Biasa je pun, bukan orang mengaji pondok kan. Tapi pasal dia mengaji dengan tok guru betul. Alah mulut ni tak berhenti selawat. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala. Walaupun benda lain dia tak buat, tapi selawat. Kadang-kadang tanya dia, pasal apa? Duk baca apa tu? Selawat je pun. Oh, selawat ni. Kenapa selawat nama tu? Dia duduk diam je, baik selawat ni. Oh. Dan simple je dia punya pahaman. Baik selawat. Ada juga kasih ke Nabi. Kita pun tak kasih terang mana. Boleh selawat je lah. Nak tiru benda lain tak boleh. Selawatlah macam mana kat Rasulullah. Mudah-mudahan dapat syafaat dia. Dengar elok-elok ajak tu. Mudah-mudahan dapat syafaat dia. Pasal kita selawat. Dan Allah pun suruh kita selawat. Ikut je lah. Itu je pun kita boleh taat. Nak sembahyang banyak tak larat. Baca Quran tak apa. Nak buat sedekah duit tak ada. Jadi apa yang boleh? Selawat je lah banyak-banyak. Oh. Tengok. Orang yang dapat pahaman betul latihan daripada Tok Guru betul dia macam mana? Masya Allah. Semua selawat. Lipat baju. Sambil sampah-sampah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amalan dia sangat simple. Tapi datang daripada hati sanubari. Kasih kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tak nak kurniakan tu. Saya pun sendiri. Contoh kalau saya sebut ini. Saya pun masih kurang selawat. Macam mana nak biar lombor ni. Kadang-kadang kena tumpang dengan kumpulan-kumpulan ni. Dengan orang macam ni. Kadang dengan mak belakang saya ada yang memang rajin kaji selawat ni. Tu pun dulu dah banyak duduk jumpa dengan mereka lah. Tadi jarang nak jumpa-jumpa. Tak dapat orang kata tempiah amalan dia orang tu tak ada. Bila kita duduk dengan orang selalu yang macam ni macam mana? Ui, tuan-tuan duduk sekejap dengan dia. Duduk sehari je kita pergi tandang rumah dia. Kita tengok dia tu, kita pun jadi macam dia. Tengok dia berselawat, aku tak ada. Aku tak berselawat. Sampai kita naik malu, siapa? Kita nyanyi pondok. Kita ustaz. Dia biasa je orang awam tuan-tuan, tak ustaz pun. Tapi mulut tak berhenti selawat ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu. Kita ustaz pun tak tahu yang duduk bilik asyik. Allah dah malu. Ha. Tuan-tuan tak boleh wali-wali. Saja semua saya sebut masa itu. Yang ada pun soalan kalau ada. Memang kita tangguh itu insyaAllah. Ada soalan? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Cuma saya tak semak hadis-hadis apa. Kalau tak berpegang dengan hadis pun, kaedah kita apa? Selawat saja. Pasal umum ulama kita sudah sebut, kat Rasulullah ni, atas perintah umum, perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Macam tu, selawat dah banyak-banyak. Macam mana pun, angka tu supaya ada isi koma. Itu je. Tapi jangan memadai dengan 10. Contohlah kan. Jadi maksud tanya tu untuk tanya yang sahih martabat hadis tu ke macam tu kan. Kaedah kita beramal ni pasal hadis ni tak tengok dia sahih tak sahih tu. Kalau saya pun memang bukan bidang itu. Saya cuma banyak belajar dalam bab hukum hakam. Yang sebut macam ni. Selawat memang disuruh. Kalau tak sandar pada hadis pun memang umumnya kita disuruh selawat. Selawat banyak-banyak. Tapi untuk jaga prestasi, bubuh satu angka. Kalau katalah kita bubuh 100 misalnya, pagi 100 petang. Tadi contoh 10 dah. 10 pagi, 10 petang. Tingkatkan daripada semasa ke semasa. Tapi 10 jangan kurang. Contoh. Dah lama-lama-lama 100 pagi, 100 petang. Tambah lagi. Yang ni kita kata yang berkira. Yang tak berkira, tak payah kira. Orang tu ada peluang selawat. Yang kira mesti 100. Contoh kan. Memang adalah salah satu kaedah untuk kita istilah tarbiah diri supaya lawan kita punya nafsu yang suka tu ihmal lah itu. Kita buang masa sia-sia. Jadi isikan dia dengan tambatkan kita istilahnya jadikan ada satu rabit dengan satu ibadat yang khas antaranya selawat. Lapas tadi pun kalau ikut betul kan pasal dia ada selawat dan salam. Saya respon macam tu kot. Boleh. Itu masuk soalan tak? Lain kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa min abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahirabbil alamin.